بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiya wa la ba'dah. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita Kesempatan untuk mempelajari agama Islam ini, sehingga dengan kesempatan ini kita harus mempergunakannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita lalaikan, sehingga membuat kita banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seharusnya dengan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita pergunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari kiamat. Yang mana pada hari kiamat nanti tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada manusia kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita memperbanyak salawat Semoga Allah Subhanahu wa taala nantinya memberikan syafaat kepada kita nanti pada hari pada hari kiamat. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita yang berkaitan dengan seluk-beluk alam jin dan syaitan yang mana pada kesempatan sebelumnya kita telah menjelaskan yaitu yang berkaitan dengan cara dari jin mengganggu manusia. Cara-cara jin mengganggu manusia. Kita sudah sebutkan ya beberapa di antaranya adalah dengan cara merasuki manusia ataupun biasa disebut dengan dengan kesurupan. Kemudian yang kedua disebutkan juga bahwasanya jin mengganggu manusia itu bisa saja ya ketika dari bayi jin tersebut sudah mengganggu sudah mengganggu manusia yaitu dengan ditusuk ya kepalanya oleh oleh jin ya sehingga bayi yang baru lahir itu akan akan menangis ya kecuali uh, Nabi Isa alaihissalam yang mana ketika beliau lahir ya ataupun ketika Nabi Isa alaihissalam lahir ya dia tidak diganggu oleh oleh jin sehingga ketika lahir dia tidak tidak menangis. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, taala, Kita juga telah menyebutkan ya berkaitan dengan ya, ataupun Syekh ya Abu Bakar Al-Jazairi ya, telah menyebutkan ya beberapa dalil ya bahwasannya fenomena-fenomena kesurupan ataupun fenomena terkait dengan gangguan jin ini memang benar-benar ada. Ya, tidak ada yang bisa menolak baik secara akal ya, maupun secara secara dalil. kecuali ada nanti beberapa kelompok, beberapa golongan yang mereka menolak akan adanya akan adanya gangguan jin. <tuh> kan tapi ya para ulama ya yaitu ulama ahlus sunnah wal jamaah ya, sepakat bahwasanya gangguan jin itu benar-benar benar-benar ada. <tuh> Kemudian Syekh juga menyebutkan ya, yaitu Syekh ya, Abu Bakar Al Jazairi ya itu salah seorang ulama penulis buku ya, kitab Minhajul Muslim ataupun juga beliau juga ya banyak menulis ataupun juga menulis kitab tafsir Al-Aisar. Jadi beliau ini juga adalah termasuk ulama yang ulama yang terkenal dan juga beliau adalah merupakan salah satu guru ataupun dosen di Madinah al munawwarah Lebih lanjut kemudian Al-Imam al ataupun Abu Bakar Al-Jazairi menjelaskan telah disebutkan sebelumnya sebuah hadis sahih yang di dalamnya dinyatakan bahwasanya ketika seorang pemuda dari kalangan Ansor menusukkan ataupun melemparkan tombaknya ke tubuh jin, yang mana tubuh jin tersebut ketika itu dia menjelma menjadi seekor ular. Ya, jadi ketika terjadi uh, akan uh, perang, kemudian rupanya uh, si pemuda ini dia balik ke rumahnya, dan didapatinya istrinya itu sudah sudah di luar rumah. Ya kemudian istrinya mengatakan coba lihat terlebih dahulu di dalam. Ya ketika dilihat di dalam rumahnya itu sudah ada seekor seekor ular. Ya kemudian ular jin tersebut ditusuk oleh pemuda tersebut. Ular tersebut tidak langsung mati. Sehingga jin membalas dendam. Biasa kalau ular dia yang kita tusuk itu dia pasti akan menggelepar ya ataupun bergerak ya ke sana kemari. Dia akan Tujuannya adalah untuk e, memberikan respon, memberikan balasan kepada orang yang menyakitinya <tuh> dan membunuh sang pemuda tersebut dalam waktu dalam waktu sekejap. Ya, memang karena terkena patokan ular tersebut. Bahkan Abu Sa'id Al Khudari ya, periwayat hadis ini mengatakan tidak diketahui siapa di antara mereka yang terlebih dahulu mati ya apakah ular ataukah pemuda itu, Oke, nah, dari sini ya dari hadis ini kita bisa mengambil ya beberapa kesimpulan bahwasanya jin bisa saja menyakiti manusia dengan secara dengan secara langsung, ya, tapi secara langsung yang mereka lakukan adalah ketika mereka sudah berubah berubah bentuk bukan dalam bentuk dalam bentuk aslinya. Kalau mereka dalam bentuk aslinya, ya, mereka tidak akan bisa tidak akan bisa menyakiti manusia secara secara langsung. Kemudian Syekh Al-Jazairi juga menjelaskan, karena amat populernya realitas ini dan manusia menerima kenyataan itu, maka kami tidak perlu lagi menyuguhkan bukti yang lainnya. Ya, karena memang sudah sangat populer, sudah sangat Terkenal sudah sangat masyhur ya, untuk gangguan jin ini ya. Bahkan orang-orang awam pun tidak ada yang menolak ya, berkaitan dengan adanya gangguan jin ya. <tuh> Kemudian, riwayat tentang pemuda Ansor yang disebutkan tadi itu ya, yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahihnya merupakan bukti yang cukup untuk menegaskan bahwasanya jin itu juga bisa mengganggu bisa mengganggu manusia. Jadi mereka bangsa jin ya bisa saja mengganggu bisa mengganggu manusia secara secara langsung. Hmm. Ya mana? Ya, selanjutnya Syekh Al-Jazairi mengatakan ada peristiwa lain yang bisa kami kisahkan di sini. Ya mana? Di kesempatan sebelumnya kita telah terputus ya di pa, telah terhenti pada pembahasan ini. Di sini kemudian Syekh Al-Jazairi menyebutkan kisah nyata yang beliau alami sendiri. Peristiwa ini terjadi di rumah kami sendiri, ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Jazairi. Kami mengalami sendiri dampak negatifnya dan kami pun merasakan sendiri pengaruhnya dari gangguan jin tersebut. <tuh> Kemudian beliau mengisahkan kisah beliau yang berkaitan dengan gangguan gangguan jin. Saya memiliki seorang kakak perempuan bernama Sa'diyah. Suatu hari ketika kami masih kecil kami hendak mencari tandan ya tandan dari buah kurma ya seperti pohon pisang kan ada ada tandannya ya, begitu juga dia dengan dengan kurma. Jadi ada juga tandannya. Dari bagian rumah yang paling bawah ya, sampai ke atapnya melalui tali yang kami ikat ke tandan tersebut. Kami menariknya ke atap rumah sedangkan kami berada berada di atasnya. Dan yang terjadi kemudian adalah kakakku tidak sanggup menarik tali tersebut. Ketika dia mencoba menarik ya tali yang berisikan tandan kurma tersebut, kakaknya tersebut tidak sanggup untuk menarik tali tersebut. Sehingga dia pun terjatuh ke lantai. Kalau kita dari atas ke bawah, ketarik ke bawah, maka akan akan terjatuh. Ya, maka seperti itu yang dialami oleh kakaknya ya Sheikh Al-Jazairi ini. Dan ternyata tidak disadari menimpa salah satu jin. Jadi tanpa disadari, ya ketika terjatuh tersebut ada satu jin yang tertimpa oleh kakaknya Syekh ya Bakar Al Jazairi ini. <tuh> Hal itu pun membuat jin tersebut mengalami suatu penderitaan yang yang luar biasa. Sehingga jin itu pun membalas membalas dendam kepada kakak perempuanku ini. Ini adalah termasuk ya salah satu gangguan jin termasuk salah satunya adalah karena jin tersebut balas membalas dendam kepada kepada manusia karena merasa tersakiti dengan perbuatan perbuatan manusia. Padahal kakaknya ini tidak tidak sengaja tidak tahu kalau di tempat tersebut ada ada jinnya. Kalaupun dia tahu, ya tentu karena terpelanting tidak mungkin juga bisa tidak mungkin bisa berhindar secara secara cepat. Nah, ini yang sering yang ter, sering terjadi sama kita, walaupun di situ misalnya ada orang kita nampak ya kalau kita sudah waktunya terjatuh saja kadang tidak bisa menghindari orang orang tersebut. Ya. Bagaimana lagi dengan jin yang kita tidak bisa tidak bisa melihatnya. Makanya termasuk dari salah satu gangguan jin ya salah satunya adalah jin berusaha untuk membalas membalas dendam. ini yang terjadi pada kakaknya dari Syekh ya Bakar Al-Jazairi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali kisahnya, ya kisah kakak dari Syekh ya Bakar Al-Jazairi setelah beberapa jeda berikut ini. muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala salah eh, salah satu cara juga jin membalas dendam kepada manusia ataupun sebab ya jin itu membalas dendam kepada manusia ya salah satunya juga adalah terkadang terkena air terkena air panas ketika kita buang membuang air panas ya ada terkadang sekelompok jin ataupun salah satu jin terkena air panas tersebut sehingga membuat tubuhnya ini menjadi menjadi cacat sehingga dia akan membalas dendam kepada kepada manusia ataupun juga ya ketika misalnya jin tersebut main-main ya di dalam lubang ya kemudian ada yang tiba-tiba buang air buang air kecil di lubang di lubang tersebut ya bisa saja jin tersebut marah dan kemudian balas dendam kepada orang yang orang orang yang ter, orang yang buang air buang air tersebut bisa saja bisa saja seperti itu kemudian kita lanjutkan kisah dari ya kakak perempuan dari Sheikh ya, Al Jazairi dalam setiap pekan dua kali ataupun tiga kali bahkan lebih jin itu mendatanginya saat kakakku sedang sedang tidur. Jin itu mencekiknya sehingga kakakku yang malang itu menyepak-nyepak kedua kakinya sambil menggelinjang seperti kambing yang sedang yang sedang disembelih. Ya, tentunya kalau kita lihat orang yang dia dicekik, ya kita akan tahu dia pasti akan berusaha untuk melepaskan cekikan tersebut dan menendang-nendang orang yang mencekik tersebut. Ya. Apalagi orang yang mencekik ini adalah mereka dari bangsa jin dan tidak tidak nampak. Ya. Tapi kita bisa menyaksikan, bisa melihatnya ketika dia dicekik biasanya akan memegang bagian bagian lehernya. Dia akan berusaha melepas cekikannya itu di bagian lehernya dan sambil menendang-nendang menghentak-hentakkan kakinya. Maknus Syekh Bakar memberikan gambaran seperti seekor kambing yang disembelih, kambing yang disembelih ketika disembelih dia pasti akan menendang-nendang ya, menggerakkan, menggerak-gerakkan kakinya. Jin ini tidak menghentikan ulahnya ini kecuali setelah kondisi kakakku seperti orang yang sudah yang sudah mati, sudah lemas badannya, sudah sangat sudah sangat lemah baru jin tersebut menghentikan menghentikan perbuatannya. Suatu hari, pernah jin tersebut berbicara sambil berteriak melalui lisan, melalui lisan kakakku. Jadi jin tersebut pernah juga berbicara langsung melalui lisan kakaknya tersebut. Jin itu mengatakan bahwa ia melakukannya karena kakakku itu telah menyakitinya pada hari begini dan di tempat ini. Ya, jin tersebut menyebutkan sebab dia mengganggu kakak Syekh Bakar Al Jazairi ini. Jin tersebut terus menyiksanya dengan merasuki tubuhnya. Kemudian ia mendatanginya saat ia sedang tidur saja. Sampai akhirnya kakakku meninggal setelah lebih da, lebih kurang 10 tahun lamanya mengalami siksaan yang tidak terperikan lagi yang tidak bisa di tidak bisa ditahan lagi ya karena selama 10 tahun diganggu oleh oleh jin ya dicekik oleh oleh jin tersebut ya. <tuh> ini adalah kisah dari kakaknya Syekh ya bakar al, al jazairi jadi untuk gangguan jin ini tidak bisa dipastikan ya tidak bisa dipastikan satu dua hari ataupun satu tahun dua tahun dia akan pergi tidak tidak bisa kita tidak bisa kita pastikan ya, namanya sudah gangguan <tuh> ya walaupun dia di ruqyah juga belum tentu dia bisa keluar langsung dengan dengan segera ataupun pergi tidak tidak kembali lagi bisa saja seperti itu ya. ataupun mungkin dia ketika di ruqyah dia keluar ya. kemudian di, mereka mengintai Kapan ada waktu lagi dia akan mencoba mem, membalas dendam lagi atau misalnya dia tidak membuat amalan-amalan yang -amalan syar'i, amalan-amalan sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. membuat ya kalau istilah orang membuat benteng-benteng gaib. Ya caranya adalah dengan zikir-zikir yang syar'i yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika orang tersebut lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka jin tersebut akan akan masuk. Dia akan senantiasa mengintai mengintai manusia karena memang itulah ya kerjaan mereka memang seperti itu mengganggu manusia atau memberikan rasa was-was kepada kepada manusia agar manusia tersebut ya melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan maksiat yang terbesar adalah dengan mensyirikan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Jadi sebelum yang meninggalnya Kakak, ya Syekh Bakar Al-Jazairi ini, pada suatu malam, ya pernah, ya kejadian, ya, sebagaimana hari-hari sebelumnya, jin tersebut membuatnya kesurupan. Akibat ulahnya, kakakku tak henti-hentinya menyepakkan kaki sambil menggelinjangkan, ya, sampai ajal menjemputnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan merahmatinya. Kemudian Syekh Al-Jazairi berkata, kejadian ini benar-benar saya saksikan sendiri dan orang yang menyaksikan suatu peristiwa tidaklah sama dengan orang yang hanya mendengar tentangnya. Jadi orang yang menyaksikan secara langsung itu pasti berbeda dengan orang yang dia hanya hanya mendengar. Ya. Seperti kaum muslimin ya, hanya mendengar cerita ini tentu pengaruhnya bagi hati itu akan berbeda dengan orang yang dia melihat secara secara langsung ya. misalnya kita melihat sebuah kecelakaan bus ya. orang yang melihat secara langsung tentunya akan berbeda dengan orang yang dia hanya mendengar berita tersebut ya. maka seperti inilah maksud dari perkataan ya sheikh Syekh Bakar ya Al-Jazairi ini. beliau kejadian ini benar-benar saya saksikan sendiri dan orang yang menyaksikan suatu peristiwa tidaklah sama dengan orang yang hanya mendengar ten tentangnya yaitu tentang kisah yang disebutkan oleh Syekh Bakar Al-Jazairi. Ya, perkara ini bisa dilihat ya dalam kitab Aqidatul Mukmin yang ditulis oleh beliau sendiri itu oleh Syekh Bakar Al-Jazairi. Ya, kemudian Syekh Wahid Abdul Salam Bali melanjutkan ya. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan istilah asy ataupun ataupun kesurupan ya. Nanti ya kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu berkaitan dengan kesurupan. Ya, berkaitan dengan kesurupan apa pengertian dari Kesurupan itu sendiri, sehingga kita tidak salah paham ya, berkaitan dengan kesurupan sendiri ya, karena ada ya orang-orang yang menyamakan ya antara kesurupan dengan epilepsi. Ya, padahal untuk penyakit epilepsi dengan kesurupan ini ada perbedaannya. Memang, ketika seseorang terkena penyakit epilepsi, ada kemungkinan bisa dirukiah, ya, bisa karena memang Al-Quran itu bisa menyembuhkan semua semua penyakit baik yang penyakit medis atau penon medis itu bisa disembuhkan dengan dengan rukyah ya akan tapi tidak ya nanti kita menyangka orang yang terkena epilepsi dengan gangguan jin ini tentu tidak tentu ini tidak tepat ya orang terkena epilepsi ya kita sebut dengan kesurupan jin ini tentu tidak tidak tepat ya kalau dia orang medis ya terkadang orang yang kesurupan mereka sebut ini dengan penyakit penyakit epilepsi padahal padahal tidak. Ya, nanti akan kita berikan ya perbedaan yang mungkin di kesempatan yang akan datang kita akan berikan perbedaan yang berkaitan dengan uh, kesurupan dan epilepsi. Di mana letak perbedaannya? Ya ini ada perbedaannya. Memang ada sisi-sisi kesam, kesamaannya itu ada, ya. Tentunya ada juga dia sisi-sisi per perbedaannya, <tuh> ya. Untuk pengertian dari kesurupan, ya kalau bahasa Arab untuk kesurupan itu ya biasa disebut dengan as Asorung ini adalah bahasa bahasa Arabnya. Kalau bahasa Indonesia ya adalah kerasukan ataupun ataupun kesurupan. Ya. Kita ambil ya beberapa pengertian yang di sini disebutkan misalnya dari KBBI. Ya untuk pengertian dari kesurupan kita ambil dari KBBI yaitu kesurupan adalah kemasukan setan ataupun roh sehingga bertindak yang aneh-aneh ya tapi kalau ya karena ini adalah KBBI ya <tuh> jadi ya secara secara umum jadi maksud, di sini e, maksud mengatakan kemasukan setan roh ataupun makhluk makhluk halus tentunya kalau menurut Islam roh orang yang sudah meninggal <tuh> itu tidak akan mungkin lagi mengganggu mengganggu manusia. Mereka sudah sibuk dengan urusan urusan mereka. Jadi ruh tidak akan mungkin masuk ke ke tubuh manusia. Yang masuk ke tubuh manusia adalah dari kalangan dari kalangan jin dan dan setan. Sehingga orang yang dia kemasukan kemasukan setan tersebut mereka akan bertindak yang aneh-aneh. Ya, yang aneh-aneh di sini ya bisa bermacam-macam. Misalnya kalau yang dia ke surupan yang karena dipanggil ya seperti eh, kuda lumping ataupun biasa disebut dengan eh, jatilan dan lain sebagainya. Mereka akan ketika kesurupan membuat atraksi-atraksi yang aneh. ya Memakan kaca ataupun mengupas kelapa dengan giginya ataupun Uh, jalan seperti orang yang dalam keadaan mabuk ya dan lain dan lain sebagainya ini adalah ke keanehan, -keanehan yang dilakukan oleh orang yang kesurupan ataupun orang yang kemasukan kemasukan setan <tuh> sedangkan kalau dari uh, wikipedia itu sendiri ya disebutkan kerasukan uh, ataupun kesurupan adalah keadaan kesadaran yang tidak biasa kesadaran yang tidak biasa atau berubah dan perubahan perilaku terkait yang disebabkan oleh pengendalian tubuh manusia oleh roh hantu setan ya ataupun ataupun dewa ya tentunya kalau kaum muslimin tidak mempercaya yang adanya yang namanya yang ad, namanya adanya adanya dewa <tuh> ya tapi kalau untuk dibilang orang ini kesurupan roh eh, orang tuanya masih ada kaum muslimin yang percaya dengan ruh orang orang tuanya ataupun dikatakan orang ini kesurupan ataupun kemasukan hantu kuntilana orang masih masih percaya ya apalagi disebut ini kemasukan kemasukan setan ya. Tapi kalau disebutkan kemasukan dewa ya tentunya orang eh, muslim orang islam tidak tidak percaya dengan dengan hal ini. Nah pengertian ya yang kita ambil dari beberapa artikel-artikel eh, yang banyak ter, tersebar, ya. kemudian kita lanjutkan kembali berkaitan dengan eh, yang disebutkan oleh psikolog, misalnya ya, dalam dunia psikolog, kesurupan itu sendiri biasa berkaitan dengan gangguan disosiatif. Ya, disosiatif ini adalah nama eh, untuk penyakit yang mereka beri nama, ini berkaitan dengan gangguan ataupun perubahan fungsi dalam diri individu yang melibatkan identitas, memori ataupun ataupun kesadaran. Jadi kalau orang yang dia terkena penyakit ini yaitu penyakit disosiatif ini akan kesadarannya ini akan akan terganggu ataupun memori-memori yang tersimpan itu mulai ada gangguan-gangguan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita ya setelah beberapa jeda berikut ini Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ya, menurut Islam, ya, manusia terkait dengan fenomena kesurupan jin itu terbagi menjadi dua golongan. Ya. Yang golongan yang pertama mereka yang mempercayainya dan meyakininya ataupun meyakini akan adanya kesurupan tersebut akan adanya kemasukan jin tersebut ya. karena kalau dia dari segi kedokteran ya para dokter nih kadang mereka menolak akan adanya akan adanya kesurupan ada yang menolak seperti ini ya. sedangkan dari golongan Islam sendiri ada juga orang-orang yang kelompok-kelompok yang menolak adanya adanya kesurupan ini yes. ini biasa yang menolak ini adalah dari golongan mutazilah karena mereka e, semuanya itu harus berdasar berdasarkan akal harus masuk di akal mereka baru mereka baru mereka menol, e, baru mereka menerima kalau tidak masuk di akal mereka akan akan menolak ya. sedangkan kita sebagai seorang muslim ya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita mendahulukan akal kita akal harus tunduk kepada dalil-dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalil harus tunduk ya al uh, akal harus tunduk kepada kepada dalil bukan sebaliknya ya. kalau sebaliknya tentunya nantinya dalil-dalil yang ada akan di akan dikotak kati ya, akan dirubah-rubah kemudian yang kedua mereka ada juga yang mengingkarinya dan menganggap itu bukan bukan kesurupan Ya, mereka nanti akan berusaha memberi nama dengan nama dengan nama yang lain. Ya, keyakinan ini menjadi salah satu prinsip ya aliran dari misalnya dari liberal, ya, ataupun mengikuti pemahaman pendahulunya yaitu dari mu'tazilah. Untuk yang kedua ini tidak perlu kita kita lirik ataupun kita kita pelajari, ya, karena mereka lebih mengedepan mengendahulukan akal dan logika ketimbang dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syekh Wahid Salam Bali mengatakan gangguan yang dialami pada akal manusia sehingga orang yang terkena gangguan ini tidak sadar dengan apa yang dengan apa yang diucapkannya. Ia juga tidak sanggup mengaitkan antara apa yang dikatakan dengan apa yang akan di yang akan dikatakannya. Jadi dia tidak bisa mengendalikan lisannya. Dia sebenarnya berusaha untuk mengendalikan lisannya akan, tapi dia tidak tidak bisa. Ya. Inilah makna dari asro'u ataupun kesurupan. Di ya. sini penerjemah memberikan apa namanya makna kesurupan ataupun epilepsi. Ya. Seperti yang tadi kita sudah sebutkan, awasnya epilepsi dengan kesurupan ini ada kesamaan dan juga ada ada perbedaannya. Ya di antaranya kalau yang dia <tuh> kesu, e, karena penyakit epilepsi biasanya itu dia kalaupun kejang-kejang aja. Ya, kemudian kejangnya ini dia kalau yang epilepsi itu badannya ada nanti e, ada karena demamnya. Ini adalah salah satunya, ya salah satu perbedaan sedangkan kalau dia kesurupan tegangnya ini dia terkadang itu hanya tegang saja dan tidak diiringi dengan tidak harus diiringi dengan demam yang ada di yang ada di tubuhnya. Ini ya perbedaannya. Sebenarnya ada perbedaan yang lainnya berkaitan dengan uh, kesurupan dan dan epilepsi. Kemudian <tuh> orang yang mengalami asor as ini juga akan kehilangan memori aktif ya dalam ataupun jangka jangka pendek. Bisa saja seketika itu dia ketika kesurupan dia lupa dengan orang yang ada yang ada di sekitarnya ketika kesurupan tersebut. Ya ini mungkin yang seperti ini sering kita sering kita saksikan ya. Sebagai akibat adanya gangguan dalam sistem saraf pusatnya ya. Kekalutan pada otak ini menyebabkan gerakan tubuh tidak terkendali ya karena memang ya jin itu ataupun setan itu mereka sangat suka ya mengotak-atik saraf kita. Jadi mereka mempermainkan saraf kita sehingga yang, yang kita lakukan ini adalah di luar dari kebiasaan kita dan kita tidak bisa mengendalikannya karena mereka berusaha mengendalikan saraf-saraf kita. Karena semua gerakan yang kita lakukan dari mulai ucapan, dari mulai gerakan tangan ataupun yang lainnya, semuanya itu dikendalikan di bagian di bagian saraf ya ataupun di bagian otak kita ya yang mengendalikan semua ini. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, semuanya itu sudah terpikirkan oleh otak kita. Sehingga jin ataupun setan mereka mencoba mengacaukan dari mulai dari mulai otak kita. Kemudian gerakan dan tindakannya menjadi tidak stabil. Tak dapat mengontrol dirinya. Dan ada kalanya kehilangan kemampuan untuk melangkahkan kedua kakinya dengan dengan seimbang. Ini yang sering kita saksikan. ya Orang-orang yang kesurupan mereka akan berjalan seperti orang yang dalam kondisi mabuk. Ya tidak tahu arah. Kemudian ketika jalan juga sem, sempoyongan ya gejala asorno as ini diantaranya adalah adanya ketidakseimbangan pada perkataan, perbuatan dan pikiran ya ini adalah seperti yang sering kita saksikan ya sering kita uh, perhatikan kemudian al hafiz ibnu hajar al asqalani berkata asorno as adalah suatu penyakit yang menghalangi sejumlah anggota tubuh yang sangat vital untuk berperan sebagaimana mestinya namun ia tidak bersifat permanen. Inilah yang disebutkan ya definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar ya berkaitan dengan asor ataupun ataupun kesurupan. Ya di sini disebutkan tidak bersifat permanen. Bisa saja dia hanya sebentar setelah selesai uh, isengnya misalnya jin tersebut yang jin yang iseng ya. Sudah kemudian dia tidak tidak mengganggu lagi. Ada yang modelnya seperti ini, ataupun ada juga yang dia memang ya memang tidak permanen akan tapi dia biasa agak agak lama. Ya. Dan beliau menyebutkan penyebabnya adalah angin tebal yang tertahan di beberapa akses otak ataupun uap kotor yang naik ke otak dari beberapa anggota tubuh lainnya. Kadang gejalanya diiringi oleh kejang-kejang pada sejumlah anggota tubuhnya yang tidak kita sebutkan sehingga dia tidak dapat berdiri dengan sempurna bahkan ia akan jatuh dan mulutnya akan mengeluarkan buih karena tebalnya kelembapan tersebut. Ini adalah tentunya yang berkaitan ataupun dari definisi e, ilmu ilmu medis. Ya. ada kemungkinan asrū ini berasal dari gangguan jin dan jin tidak merasuk kecuali ke dalam jiwa yang kotor baik karena mereka menyukai bentuk ataupun fisik manusia ataupun lantaran semata-mata ingin ingin menyakitinya definisi yang pertama inilah yang diakui oleh para dokter dan mereka telah menjelaskan untuk untuk terapinya kemudian kalau para, e, berkait untuk cara terapinya dari segi kedokteran itu juga sudah sudah ada ya adapun definisi yang kedua ya bahwa penyakit ini diakibatkan oleh gangguan jin ya, diingkari oleh banyak ahli ahli medis namun ada sebagian mereka yang mengakuinya dan satu-satunya terapi yang diketahui dan diakui adalah dengan menguatkan jiwa ataupun rohani yang baik dan luhur agar dapat mempertahankan diri dari segala pengaruh rohani yang buruk dan rendah serta menggagalkan efektivitasnya demikian penjelasan dari Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Fathul Bari ya, jadi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya tentunya untuk asru sendiri kesurupan ataupun kemasukan jin Ya, ini adalah memang benar-benar benar-benar ada ya sebagaimana yang sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya tidak ada ya seorang ulama-ulama dari kaum muslimin yang mereka menolak akan adanya akan adanya gangguan jin ya. Gangguan jin ini ter, salah satunya termasuk juga adalah termasuk dalam kategori kesurupan ini juga adalah termasuk dalam kategori gangguan gangguan jin. Ya, kenapa? Karena memang banyak dalil-dalil yang menjelaskan berkaitan dengan gangguan jin ini. Ya, gangguan jin ini sangat banyak sekali dalil-dalil ya yang menyebutkan berkaitan dengan gangguan jin ini ataupun berkaitan dengan dengan ke, kesurupan. <tuh> Kemudian kita lanjutkan kembali ya, dalil dari fenomena kesurupan. Ya, karena seorang muslim itu tidak lepas ya dari yang namanya dalil ketika mengucapkan sesuatu ketika dikatakan ini ada dari Islam maka kita akan sebutkan dalil-dalilnya <tuh> kebenaran adanya fenomena kesurupan telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah dan bisa diterima oleh akal sehat kesurupan adalah sebuah realita yang tidak diragukan oleh siapapun kecuali oleh orang-orang yang angkuh dan yang membangkang ataupun orang-orang yang orang-orang yang sombong Ya mereka ketika mereka menolak ya mereka akan menolak dengan dengan kesombongan tidak ada ya ada itu kesurupan mereka kemudian mencari-cari celah untuk menolak adanya adanya kesurupan ataupun adanya kemasukan kemasukan jin tersebut ya apakah ada akibat buruknya ketika kita menolak akan adanya gangguan jin ini ataupun kesurupan ini tentu ada karena ketika kita menolak adanya kesurupan ini ataupun kemasukan jin dalam tubuh manusia ya berarti kita menolak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan ataupun yang berbicara tentang tentang kesurupan ini ya, ataupun menolak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kemasukan jin tersebut. Nanti kita akan sebutkan ya dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membicarakan yang membahas tentang kesurupan ini. Ya, nanti akan kita sebutkan banyak dalil dan kemudian nanti juga akan ada ya perkataan-perkataan dari para ulama berkaitan dengan berkaitan dengan kesurupan ataupun yang disebut dalam bahasa Arab itu disebut dengan as Yang pertama adalah dalil dari Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 275 allazina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal massi orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena karena gila Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi ayat di atas mengandung dalil atas batilnya pendapat orang yang mengingkari kesurupan yang diakibatkan oleh oleh jin dan mengklaim bahwasanya kesurupan berasal dari pengaruh tabiat ataupun pembawaan. Mereka beranggapan setan tidak akan bisa masuk ke dalam tubuh manusia dan tidak bisa me merasukinya. Ini adalah termasuk anggapan yang salah yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Imam Al-Qurtubi. Kaum Muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita, menjauhkan diri kita dari gangguan-gangguan setan baik yang kita sadari ataupun yang tidak, yang tidak kita sadari. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته